Mantap. Sesuai spot. Strike ternyata Ishiro. Isi satu kresek. Ikan apa ini? Ikan patin. Strike, guys. Everywhere strike. 1-0 mampu ya. Ternyata isi, guys. Apakah ini contohnya? Double strike, guys. Bersama Wings. Lagi dengan Bang Biring di sini. Selamat datang kembali di channel Mancing Fishing Explorer. Oke, sekarang kita sudah berada di Kampung Kepiting lagi ya, di spot yang sebelumnya. Ya, dan tadi itu ini adalah lanjutan dari yang kita spot tukat mati ya di video sebelumnya. Sekarang kita sudah di Kampung Kepiting. Kita mau ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh dulu ya. Ini di bawah tolnya masih bersama Bang Puja yang Angler Kendut. Ini kita di botolnya ada tempat ngopi-ngopi juga, guys. Begini. Nanti kita lanjut mancing, tapi sekarang kita ngopi-ngopi dulu. Oke. Ini ada tempat kemayan juga seperti itu, guys. Ini dia penampakan di bawah tolnya. Oke, kita ngopi dulu. Oke, guys. Kita sudah selesai break coffee or tea. Sekarang kita sudah di spot ya. Dan kalau kemarin kita mancingnya pas air pasang ya, dan Pak Nyoman itu kemarin ada strike berapa kali ya, ikan dewasa. Sekarang kita ingin mencoba eksperimen dalam kondisi air lagi surut, sekalian ya mancing-mancing santai lah gitu. Meskipun peluangnya tipis, kita coba aja dulu apakah ada mekelendut. Kita coba, dan di sini kita bertemu dengan Bang Putra. Halo Bang Putra. Bersama Bang Wawan, tapi bukan Kadek Wawan Wijaya. Kita mancing hibur aja di sini. Next kita mau cukungan katanya sama Bang Putra ya, Bang. Kita mau mancing muduk di sekitaran tol. Oke, guys. Nah, seperti apa keseruannya? Ikuti terus videonya. Oke, guys. Kita drop dulu. Kita drop ya semua sini. Amis. Waiting. Ayo Bang Puja, kali aja di sini bisa comeback loh. Oke, kita tunggu, guys. Belum, guys. Barusan ada kelutan. Ikan pai. Pai plastik. Kita coba di sini, guys. Double strike, guys, bersama Wings. Tapi ini nggak strike. Mantap, sesuai spot. Hit. Strike ternyata isi lo. Isi satu kresek. Ikan apa ini?
Ikan patin. Strike guys, everywhere strike. 1-0 Bang Puja. Itu kayak tadi gak kerasa loh. Ikan patin, kita melawan arus tetap bisa strike guys ya. Alright, akhirnya tadi gak direkam dari awal karena gak ada kelendutan, mau cek umpan aja. Oke lah Bang Puja, Anda harus benar-benar strike lebih dari ini. Akhirnya joss, goreng-goreng, cari lagi. Barusan kita strike guys. Tadi yang pura-pura lagu mau cek umpan gak ada kelendutan, soalnya ternyata isi guys. Kita gas di bawah tolongan aja. Oke, pas sekali. Kita tunggu, ayo Bang Puja, Anda harus try karena kekalahan Anda semakin besar. Lo laki tua, laki tampan nah ya. Lagi guys, kita coba aja titiknya guys. Ternyata isi guys. Apakah ini cote unggang? Iya yeah, unggang guys. Yang penting strike guys. Iya yeah, iya yeah, iya yeah. Bang Puja unggang pun kagak guys, dia udah nyerah. Alright, terus kita cari lagi. Kalau tergantung mood ya, kita cari uang lagi guys. Apalah, kan kita ngetes eksperimen apakah dalam kondisi air surut makan atau tidak. Ternyata kurang bagus ya guys ya, tidak direkomendasikan, tidak disarankan mancing di spot kampung kepiting ini pas air kondisi surut. Jadi pas pasang aja ya, besok kita coba lagi pas pasang ya. Kita cari lagi unggangnya. Yang penting strike. Lanjut. Duduk.
Oh, habis lo langsung. Oke, sobat mancing, ini sudah pukul hampir pukul 2 ya. Pukul 2. Jadi tadi cuman ada naik patin dan ungang ya di sini ya. Dan itulah kondisi air sedang surut, mancingnya kurang tidak disarankan guys ya. Karena ikannya enggak ada di sini. Ada sih ikannya, enggak makan. Sementara Bang Puja juga mau lanjut ke Serangan Bang ya. Ya. Sama Bang Bisde Bali Fishing sama Bang Komang Vlog Mancing. Dia mau mabar dayungan katanya. Iya, dayungan. Sementara saya juga kemungkinan masih lanjut ke part 3 guys ya. Setelah ini mungkin saya mau mancing jukungan bersama ada Pak Yan di sana lagi cari kolean. Nanti katanya kita mau mancing muduk di tengah, sementara Bang Puja di Serangan, saya di sini sama Pak Yan. Nanti kita adu hasil akhir ya, seperti apa. Jadi itu tadilah ya guys ya, eksperimen mancing di saat air kondisi surut di spot Kampung Kepiting. Kita nggak pernah tahu keberuntungan, mungkin kalian mau nyoba, coba silahkan. Sementara yang sudah saya lakukan di sini bersama Bang Puja juga sudah terbukti kurang maksimal ya hasilnya. Jadi cukup sekian dulu ya guys ya vlog mancing kali ini. Mohon maaf atas kesalahan yang terdapat dalam video ini. Thank you for watching. Salam satu hobi, salam goreng kering, kuah kuning. Sekali lagi, thank you for watching and see you next video.